sayyidina wa syafi'ina wa jami'a amin ya rabbal alamin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi hujjatul Islam abi habibi Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi syekh seseorang mengkehendak ia dengan dia kebajikan pada menjalan akan jalan segala imam ahli sufi yang hakiki. Jadi kitab yang mulianya nebuhnan dengan kitab Siyarus Salikin tentang tarikat Sadati Sufiin. Dalam kitab yang mulianya le masalah-masalah yang disampaikan Pak Gedanyu oleh pengarang yaitu Syekh Amrul Samad Palembani, ulama dari Palembang, Riau. Olehnya di luar jis yaitu bab binihnyo, bab binihnyo nyo tak baik dalamnyo bab binihnyo adalah daripada kitab Jauhar Mauhub Wa Munabbahatil Qulub yang kitabnya adalah asal daripada kitab yang raya yang sekarang li gure gedanyo Syekh Abdul Rahman Al-Kalentani, ulama daripada Nanggro Jiran Malaysia, Urung Kelantan, Kelantan Malaysia. Maka legetanyo yang tabut kitabnyo tamu doa ba Allah dengan berkat para urang alim-alim awai, para wali-wali Allah, dan tatawasul dengan Rasulillah dan para sahabat. Semoga getanyo yang tinggal dalam dunianyo ti atapo bemintat jiwa dile. Segolong tak intat tubuh truk bak cita-cita, maka berawai kita mulai le dengan tak intat perasaan, tak intat
asaw dalam tubuh, yaitu hati, betru ilaih bak tempat yang negalak li Allah, insyaAllah menyiati kaijak yang tubuh danyu akan ditirdat ilikun lagi yang tak pegah malam jih watebut danyu di mal bulan yang kau likun. Lagi contohnya danyu tayak du kena, tayak masapat kena, padahal nabut lain. Nah, itu malam nak kegiatan mandung danyu sabat. Tetapi karena jiwa danyu, hati danyu kata rencana, ka awai tak pegah, awai tak cita-cita, awai ijak jiwa, duduk tubuh jak geruk. Saya tinggal-ingat. Tinggal-ingat, tanya masa malamnya berat. Ini adalah kemah beraya. Hantru berangkaban. Lun karat menyebut lam hantru. Terjadi menyentru kena. Hari tak berat. Maka jinya adalah kemah beraya. Tahat, mitu, dan tiba-tiba. Karena jempoh enam baru jemput mentang daerah budaya. Jadi menyatakan ke debit tak ada karat teruk kadang posi kurang kena. Kahan teruk ulang teruk nan. Wah macam. Hai buat kamu karat-karat pada nak butuh malam. Jadi lembagahnya sangat hati. Nanti pegah kedis. Teman baik utuh. Karena ilun pikalung niat bak urun ron pijit. Sehingga awak tak ikhun lihati je. Nyen ada anggota tubuh je si. Yang ikhun je nyoba hati lefun. Cuman untuk tasatukan hati kita dengan tujuan zahiriah, batiniah dengan zahiriah. Yang pertama kita yang pertama mohon kepada Allah. Memulai kitabnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Karena ne ikut di atas Al-Quran, Al-Quran ne mulai dengan bismillah. Olehnya mandum kitab-kitab yang katakalan le ketanyo juga ne mulai dengan bismillah. Tagalam ne pegah pe lain awai ne ken sikret. Nyo bak kitabnyo ataupun kitab dari kitab Imam Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali biasanya le ne ken bismillah. Ne hadirkan kalimat wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Nyan wa bihi nasta'in doa. Juga doa nyan tanyo sering ta baca adalah wa bihi nasta'in, nasta'in potongan daripada kamana lemi? Patalah. Jadi nasta'in patang potongan daripada surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tanyo talaki tulung ba Allah. Mian pegah dalam kitab tafsir surat Fatihahnya ji terbagi dua. Tikan langsung wa ka Allah, tikan ri faedah ji. Allah Taala hanana tung faedah. Cuma ne pegah tikan ri daripada ayat Fatihahnya ke kedanyo hamba. Makanya dalam kitab syarah Ratib Al-Haddad yang sekarang oleh Imam Haddad tentang kelebihan surat Fatihah, nah netulis intangnya borojih jamun-jamun awai bak masa Khalifah Sayyidina Umar natruk surat tiun daripada Kaisar Nanggrorum, daripada Kaisar Nanggro Romawi, ikirim surat li Kaisar Rom kepada Sayyidina Umar dengan bunyi surat pertanyaan.
Kita yang dalam dalam aturannya lira jarum, wahai khalifah Amirul Mukminin, lun sering lun baca Injil. Dalam kitab kamu mutulis berangkat so menteng yang baca sabuk surat yang suratnya kalamullah, dalam suratnya hana terdapat 70 haraf. Suratnya sunyi daripada 70 huruf. Berangkat so menteng yang baca suratnya, Allah akan aman urang baca suratnya daripada api neraka. Huruf yang kamu maksud huruf yang 7 adalah yang pertama sa, alif ba ta ta sa, olehnya kha, zai, shin, la, fa, sabote, jim, 7 buah huruf. Dan juga akan bak Injil tok kamu kalen. Kalau kamu periksa dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur juga hana nyenkeun raja Romawi. Adakah dalam Al-Qur'an ron, dalam Al-Qur'an lun ron, na surat yang sunyi daripada 7 buah hurufnya? Munya tekedina kamu mempercaya yang na ba urung dron yang butoi nyan keun kaisar Romawi tadi na umah tanya na pethapat ubina sahabat yang na di Madinah ne ceritakan athorat no suud li Uboy bin Ka'ab di antara kalangan sahabat tentunya jaro wate tanya umah na tanya pertanyaan nyo raja Romawi itanyo bagi tanyo na sabuh surat yang kana putren di Allah Taala tapi hana ba kitab awaknya yang sunyi daripada 7 buah huruf. Berita ina ba surat ba kitab Injil yang bahwa urang baca suratnya aman ba pun roka. Yang huruf yang sunyi nya huruf da pegah bena. Nertinyo jaro li Ubay bin Ka'ab. Wahai khalifah, maaf beraya menyahana salah lun. Yang idanya yang liraja Romawi na, na adanya mbak surat kita yang mbak kitab kita yang mbak Al-Quran surat pula nanti yang lihat ini umat surat Fatihah, surat Al-Fatihah sunyi daripada huruf 7. Manfaatkan teman 7 buah hurufnya hana li ulama hikmah nampakah li ulama hikmah nyen hurufnya merupakan potongan daripada nama-nama neraka Allah, siksaan-siksaan dalam neraka. Maka jihana nepudu adanya mbak surat Fatihah. Ligetanyo yang baca surat Fatihah berarti urang beriman lah. Urang meiman dengan Allah, meiman dengan Rasulullah. Ah, wadah kejawab kebalah surat di Thayna Umana dan nekirim, necatat balik, nekirim suratnya ke Nanggerorong, ibadah awak Nanggerorong, beserta kaisari, rami-rami tamang dalam Islam. Karena awaknya dicari kebenaran. Legetanya urang yang ber, urang beriman, urang Islam, munya getanyo tatim baca surat Fatihah menteng tiuro semalam 17 ge
artinya dalam rangka kemayang tiga tabaja gelah ban raka, apalagi kata ulang-ulang ruk bak 17 ke. Maka surat Fatihah yang pertama alhamdulillah rabbil alamin, tanya takkan alhamdulillah rabbil alamin yang ke Allah. Nah pegali Allah Taala ahmaduni abdi hambalun kai kujulun ni kan buat malaikat ar-rahmanir rahim hambalung asni ambedi kai pujolung li hambal olingin maliki yaumiddin nabagah li Allah hambalun diakui lung sebagai raja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li hambalun kai kukuslung tempat ipegahba olehnya dikantri ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ne petunjuk ulung kepada jalan yang lurus yang kegedaya ihdinas siratal mustaqim menyegata kata semahlung dan gata kata ne melaki balun putra dan melaki ya kegedaya ya Allah ihdinas siratal mustaqim ne petunjuk ulung ya Allah kepada jalan yang lurus siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin yang juga kegedaya. Wabihi nasain, ini adalah kalimat doa. Biasa ada kalian bagitab kita baca Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun Allahumma nasta'inu pulat. Ya Allah ya Rabbi, kamu lagi tolong badrawan atau pulih. Ini oleh katanya lagi nyosit memulai habanya dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayat. Wabihi nasta'in, dengan bismillah katanya talaki pertolongan bahwa Allah bertolong katanya oleh Allah di atas yang tengah tanah mita oleh katanya orangnya. Nyo gedanyo nyo perkumpulan yang nanyo bener yakin insyaallah taala nyo raya perkumpulannya untuk pekan ni le dithat ade dapatkan urun hang getim ja kon han getim golom the tanyo urun pekat drawa te golom pa mai go pai kalen kalen ci le ayo ente ko tamai lama gruhut dang kadang bek sedang tenggan tu bek ya ya ternyum ya teka diduduk no tetapi meninggai tu dah gada hengan tu dah matau kan tu nah baru dah mulai insyaallah taala nyo uronyo perkembangan uronyo yang kadang ni dari becu ke lebut je tu pun le nyai tanyo orang yang pegat perjuangan lagi Nabi pegang nyo gedanyo nyo tawo perang ubi peperangan yang bantanya perang nyo perang ce urang meninggal mari bero syahid urang mari bero tapi Nabi ni pegahnyo perang bu nyo na perang raya itu nyo na pegah di Nabi dan kita akan memasuki menghadapi peperangan besar nantinya oleh sahabat yang teh jihadul akbarnya ni Rasulullah yang teh perang raya ni jawab di Nabi jihad nafsu berperang melawan hawa nafsu menyertai di perang lagi yang kagum perang-perang ruh darah korban nyawa yang terbilang artinya terhitung menyeperang nafsu korban jih terlalu banyak bahkan lebih parah daripada perang jih bakta pebutui nafsu menyen bakta pebutui perang zahiriah perang fisik nyen mungkin harta terhitung urang jak terhitung sedangkan menyeperang nafsunya raya haik tapuna belanja udit untuk tapupah athawati nyai dayo tamohon ba Allah taala bae temu menyentuh ke rame-rame kadang semangat menyentuh ke rame-rame semangat gedayo laki pertolongan Allah man e gedulu ngedulu e untuk pertolongannya
Itu yang tak ikut lagi yang kali dipegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang kali kejadian Pak Rasulullah. Itu yang ingin pedoman dia. Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nyan yang nabak nabinya kaji coba itu baca-baca. Pokoknya buruk dan yang udah mutaha. Iza ja'a nasrullahi wal fat. Kena ayatnya. Iza ja'a nasrul iza ja'a nasrullahi wal fat. Kalau telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat orang yang menerima dakwah itu berbondong-bondong. Kan tidur orang minta mahnya. Tengah hampir jalan. Pihak dia gede. Mati pekat dah gede dia. Nah, yang baik total. Ini nadi tak ni. Menyeru dengan mendungnya kota jah. Ada minyak pada tempat lain. Yang kekan benar. Pertolongan Allah Ta'ala teruk mendung teruk. Mandum nutulung hamba li Allah. Allah Ta'ala tin tulung nasirun, Allah pun nolong. Yang nutulung li Allah yang pun berat nutulung di atas kebaikan. Dan putra yang kami cari kita yang kenyana ni bantu li Allah. Man pajang teman takala nulung rame-rame. Nasarat. Wara edan nas sadaklu nafidin lai afwaja. Fasabbih. Yang kita yang kata ajak-ajaknya, baik dekat bu. Ada pegawai kita yang nyolong ka bereh, ka pulan, ka pulin, ka nyo, ka ji, nyo, kita yang munuh, kita yang mudih. Oh, menyanyian, nyan, ngon yang kena kada. Kada kera wa indra. Pakai bansit, fasad bihamdi rabbika. Maka teruslah kamu bertasbih. Bertahmid, bertahlil, memuja, memuji, dan mengakui kebesaran Allah. Itanya yang tengah tak ibadat, yang tengah tak pegat perjuangan, tak perang nafsunya, teruslah getanya bertasbih. Jangan pernah kita menganggap kita sudah menjadi orang baik. Nyana ulung pegah god lu ngawakah god ulan god ulin god nyo god ji nyama tabo kana god. Karena itu dinamakan dengan hal-hal yang menyimpang gelaran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Teruslah beristighfar kepada Allah. Lagi ampun dosa roba Allah. Nyen ngon nyen tengku mutama. Ngon mutama ande. Bacut 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 bacut. Yang penting le ketanyo yang kata ja yang kata pebut be tanggap roti le nyoi ketanyo kaget pa. Ana. Mandung tanyo nasalah dengan Allah. Insya Allah Ta'ala legetanyo yang kata buat kitabnya bacut-bacut untuk dalam kitabnya nana kuluma walaupun ijazah secara umum na zikir na tilawat kadang ataupun na doa-doa yang na dalam kitabnya ahwati kata rumpa untuk atanya nanti krek-krek nyan bi'li takubah nyo malah ditajak ke kita baik sabo baik mahi tak udah nak pengkai. Drak mai cah nam nam. Kam yang terjadi hanti pe ngurun-run nak pegang kami kita ke tiga. Ngata apa tiga tak pegang pengadaan kita ni tim ni. Nah urun-run kaya tim ni dia ni tim dia tu lu kan. Kimbai le tilap ko mahi dah tu kita tiplo ribe nak pe. Benar kita ada urina uragam benar kita yang terjadinya benar kita nak buang utama fahla nyambak tami kita tak buang kita tami ataga tanya urang yang muprang teh alat senjata tanya kitabnya senjata baik lagi urang jak bak piatan melam jak yo jak jak kena dia dengar dengar menyetekan dina kitab itanya pi fokus. Walaupun yang tak baca antre, tak apa baris. Nyo pajan taman kita nyo taman urang kalau taman kita. Nanti umur dah ibat ibu lian tiga. Ibu lian tiga buat nyo on kita mau pada on no. Nyo meninggal lo undo. Kalau taman tu kadang si anak tu juga on bi. Nyo tak si coba-coba le pakai bancara. Itanya yang tengah tak pebuatnya, menyaitan yang leurangnya empat pega, berada tempat rumah. Nyaurannya masalah dengan kudung.
lagi yang kata yang kedua atau orang nyonya masalahnya lejuju han akan selesai han selesai mudah-mudahan. Tetapi khawatir lagi tanya kata tim mengkiblat roh dengan agama, artinya tertim hadap, tertim ujuk roh Allah, Allah Ta'ala akan nabi jalan keluar. InsyaAllah. Man pajan, khawatir pertolongan Allah. Man pajan pertolongan nyandro, roh pertolongan Allah Ta'ala. Khawatir orang yang pegat perjuangan kalillah. Yang kejadian ternayatnya berjihkan urut Fathul Makki, khawatir nabi nuwa dari Madinah, nama pasukan 10,000 roh. 10,000 ro tentara Rasulullah para sahabat datang kota Mekah urang Mekah ibadah hiplung ngipiki nabi gi abalah perang ikira lewatnya nabi gi abalah dendam ana dendam dalam Islam wate urang Mekah ka hiplung nabi ne pega hai bene peluang lonnyo saudara ro ne kamonyo saudara urung ro ne long long wo gampong lu ya tahu gampong ayah lu long ya kalen tempat kelahiran lu long ya kalen gampong ne lu urang-urang saudara lung hanape hanap leuwek kamu mejak kenukan kamu yang perang gepikir le urang Mekah yang mau perang karena pedeng dua kere tepo nyen baki ieng dua kere pede olinya na tombak bak jaro na panah lombak bahu lengkap bare pasukan Rasulullah tau yang han ye putih urang bajalah baje putih mandum tipuh di bedra urang dupna bak-babah para sahabat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dari Madinah nyan kebaca tapi genta gunung ahwate dudo waraitan nas sarfuluna fi dinillah afwaja baru getubit ur Mekah dia ujung droge geyu putambang droge dalam iman ana payah perang. Maka itanya beta mendawa tanyo yang kata kubut kebaikan lillah tah hadiah pahala yang tanyo kubutnyo tamu doa bejet ke pahala bejet ke amal ketanyo yang ketanyo kubutnyo tamohon ba Allah ya Allah kepada hamba dron saudara kamu tipulan bin ulin yang golem hadir dalam arti kebaikan neberi ya Allah kebaikannyo kepada urangnya masing-masing itu tanya kepada keluarga dron. Ahwatir hadiah yang getanyo hadiah nyan becu menya Allah kan terima akan nepulahi dalam hati urang nyan sid cinta kepada kebaikan menanti idanyo nyo jamun ka harame de haidang kadang becu nyona urang yang tengah hekalan-galan yang urang tengah nyan yang bak kita kupinya nah nyo puper harame de ya urangnya urang duo bak kita kupinya nah urang duo bak tagoji nyo tengah ke kalan puga. Puat malam to. Ha. Dan nyat na urang tayang nya urang kan pun hai be. Nyen de be malam pajan lah boleh ke. Oh, rupo tua dah ko. Nyo kat nai hana ja pulau kami itu wate buklam. Na urang gepreh buklam katan. Nyo te malamnyo kalan tiba-tiba menyata keditanya bit-bit rawa tekapah insyaAllah ulah yang kerja pajang kerja nyangka fasab bih draw tile sucikan hatimu hanya karena Allah olehnya teruslah getanya tak perbaiki draw antara hubungan getanya dengan Allah wastaghfirhu teruslah meminta kampunan daripada Allah menyuh wate tanyo pegah kalillah ta'ala yang getanyo cukup nyantanyonyo urang kato dengan Allah lidah getanyo kabanyak istighfar Allah kalau menjanji apapun yang engkau sampaikan kepada makhluk itu akan dia dengarkan kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang terlarang yang getam di Allah. Tapi menyatakan dia tak pegah barang kapuakan karena Allah. Tak pegah barang kapuakan lagi tanya urang drawa yang pegah. Mantang nyonyokan. Nyan hati hanai dengar oleh urang. Baik bungih tanya kogok. Tak pekat urang, tak ajak urang buat kebaikan. Han gede, baik urang. Pekan, kita belum ahli dalam kebaik. Belum ahli dalam kebaikan. Yang berbicara getanyo kan berbicara zahiriah tetapi yang getanyo urunyo tengah berbicara pribadi getanyo antara tanyo dengan Allah maka bulu mak nak baca bismillah bekna bek mubatta nyokel ke pegah nyo bak kitab nyo samping nyo
Itampinyo si dikir tu. Dikir-dikir tu mbak lembui-lembui 85 mendera. Ataupun nomor-nomor likutnya kagak pegah. Fadilah, bismillah. Fadilah katanya tak baca bismillah. Dia tu menurut tak baca lagi nyo. Olehnya punya tak baca dukti lagi ji. Itanya tak baca. Tanya baik tak ingat ke Fadilah. Cuman tak baca lagi katanya sesuai dengan yang nepegah li Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim ji kurang belah bahu huruf. Yang punya tak bilang huruf bismillah kurang belah bahu. Di kurang belah bahu huruf. Jadi di antara ulama hikmah nepegah, siapa yang membaca basmalah sebanyak harf yang ada pada basmalah, insyaallah akan Allah Ta'ala sampaikan segala hajatnya. Kurumlah geku. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Butruk di kurung belah ge. Nyang ge pegah lebat lemui 80 peut. Temannya kibat ada pegah lemui 80 peut, melemui tahatan tajana. Ayah anak kita. Kiban dan nak lumak. Nyon hai hon nyon nak blok kita apa? Amin teka di kana hanaru ne ba nyon tin ne jau ke bena. Menya teka di hana pek ne baga. Anak tala. Tamita rame urung terkah le nyon. Urung kabeh gaga kai du. Tapi le urung da baga hai ne hana blok kita apa tadi ba buat idih na tertu bo. Gengta. Halih bina ada drawat tu. Kupu guna kita wate tak pelumah yang perlu pelumah bumpah ni yang bukan depan kalon kan kepulaian lu pegah tanya kan lihat ke maledron kan lihat pegah kupu masih guna kita ikamu mejak mak dengarnya kan lu dah peraturan pun pakai apa kata dia kayu belah kita yang punya lagi yang aicah hampa gimana tak jauh belah mana cengkui. Aku memulai kata tungku lung mulai kitabnya lung karang kitabnya yang pertama lung mulai dengan membaca bismillah Allah dengan nama Allah artinya kita bersandar diri kepada Allah tak pujuk roba Allah so Allah Allah adalah Tuhan ataupun zat yang menciptakan yang pada Allah Ta'ala itu penuh dengan kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah negasih ke hamba urawa dan malam inu dalam dunia nepusaban di Allah kepada semua hamba dan makhluknya. Sedangkan menyerahim Allah Ta'ala akan neputente khusus neberi pertolongan nejuk kasih sayang kepada urang-urang yang beriman. Ya menang menya Allah kan tulung gedayu. Maka wajar ketanyo tak pujo Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang ter. Allah nama Tuhan. Mana Allah Allah lain duk. Tak tanya lagi tanyo Allah ter. Mana Allah lain. Allah nama daripada zat yang menciptakan seluruh alam jagat raya. Siapa namanya? Allah. Kalau bahasa ketuhanan namanya Tuhan ataupun ilah. Ilahnya Tuhan. Putra makna Tuhan, Tuhan sembahan. Sesuatu yang dijadikan sebagai sembahan secara lobat secara bahasa, peribahasa menyanggakan dengan sembahan yang mandung Tuhan. Namanya mentu dekat yang tiangnya. Na urung tumah tiangnya, na urung tujuh-tujuh pada tiangnya. Yang Tuhan si. Tuhanku. Tuhan urung-urung iki. Lagi urung jamuan ke tumah betul. Lagi urung jamuan ke tumah betul. Gakui leureng yang menyembah artinya yang jak pujuk dro bak bendanya nyen tempat yang gak nyen pujuk dro nyen geken Tuhan secara nama tapi Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Allah. Mereka punya Tuhan dalam pengakuan tetapi ada Tuhan walaupun tidak mereka berikan pengakuan sebagai Tuhan dia tetap Tuhan namanya siapa Allah.
Allah Tuhan yang pujud langit, pujud bumi, pujud gedanyo ngan alam kilingka, ngan alam semesta. Thonan Allah, thau Allah zatil wajibil wujud. Allah zat yang wajib na. Pakon Allah zat yang wajib na, karena na Allah dengan na hamba berbeda. Na Allah dengan na makhluk beda jauh. Menye wujud Allah geken wujud zati. Pua wujud zati diri Allah wujud. Diri Allah na tak akui dengan hantar akui na, Allah Ta'ala tetap na. Sebelum Allah menciptakan ini semua, Allah telah mengakui dirinya ada. Patna pegat pengakuan li Allah dalam Al-Quran. Getanya orang berakal lagi Islam beriman, kita telah melihat pengakuan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai tempat getanya kalian, tempat getanya murajaah. Allah kalian pegah wa iza sa'alaka min ibadi man khalaqa samawati wal ard la yaqulan Allah. Hai Muhammad, menyaitanya li manusia yang na dalam dunia, sawa pegat dunianya, sawa pegat langit, pegat bumi. Jawab Muhammad, yang pegat dunianya adalah Allah. Segalam Allah ni pegat langit, ni pegat bumi, Allah dana kana ni. Tekadimnya hana langit, hana bumi, ikna Allah, na. Sawa pegah na, draga Allah. Padna pegah dalam Al-Quran. Sawawai lahir Quran dengan Allah Ta'ala, hanya kan pegah lahir-lahir. Allah Ta'ala tidna. Teman kebuktina getanya urang duduk-duduk baik pengut le urang yang hana mososo geukalan ba Al-Quran. Allah Ta'ala ada. Sebelum Allah menciptakan ini semua, Allah Ta'ala ada. Nebuktikan ni Allah Ta'ala bacut. Andai kata mi hana pembuktian, mi hana masalah. Sebab segala na bukti Allah Ta'ala telah wujud pada dirinya yang geken wujud azali. Na urang dayang mun teu bagdayang. Na Allah, na. Tahukah anda? Allah. Bantau ke bukan? Pak Drau ke? Mantau dengar? Drau ke? Mampu terapa edah ke bukan Pak Drau ke dengar ke Drau ke? Kupuk dia pegang hatanya. Artinya untuk ketuhanan yang naba Allah, Allah Ta'ala ne pesah lung Tuhan. Wajar Allah Ta'ala ne pegang Drau ne Tuhan. Karena Allah Ta'ala yang mempunyai kekuasaan. Beda dengan nagetanya. Menyana getanya kekenkan wujud zat. Wujud kita adalah wujud ijadi. Wujud ijad. Kiban wujud ijad? Nagetanya leh kepenah li Allah. Maka wajarlah di atas nagetanya. Bek rugo getanya na dalam dunia. Allah Ta'ala hana rugo yang rugo getanya. Allah Ta'ala hana pernah ganyan ampunan kekurangan dengan sebab hamba-hamba hanya itu ibadah. Na urang langkonya nyuhan ibadah. Narga Allah. Ha. Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala lagi gitu. Maka salah raya menyana urang ya pega. Allah Ta'ala gedu ilangin. Allah Ta'ala na ba'ara. Man tegolam na arah Allah Ta'ala pa gedu. Tegolam na dunia yo. Aras makhluk. Arasnya kan azali. Araskan Allah atana cipta li Allah. Na urang pegah Allah Ta'ala diara icok dalil yang na dalam Al-Quran. Jangan salah mengambil dalil daripada Al-Quran. Pulam lagi tanya lagi nyo macam nanggro urangnya. Internet na bata buka-buka internet kamu rumpa atanya. Ime dalil lengkap tapi kitanya bangkana ayat kapa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala di atas aras bersamaan ia. Artinya bersamaan putra termasuk arahnya Allah Ta'ala yang po. Kan dia curup-curup gak duduk mana? Menye Allah Ta'ala nedua berarah berarti Allah Ta'ala menentang dengan Allah Ta'ala kali neken dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu la ghaniyun 'anil 'alamin. Hai mandu makhluk termasuk gata manusia. Lun pegah bagata antukum antumul fuqara ilallah. Gata mandum gathin, gata perlian ke Allah. Wallahu la ghaniyun 'anil 'alamin. Aku ini Allah Tuhanmu. Aku lebih kaya daripada semuanya.
Laganiyun anil alamin, aku adalah Tuhan yang kekayaanku tidak ada yang bisa menandinginya. Sekaya apapun makhluk, tetap makhluk itu miskin bila dibandingkan dengan kekayaan Allah. Sampai pat daripada dari boroji hingga ngelih kiamat, Allah yang maha kaya. Nah dalam Al-Qur'an menya Allah Ta'ala nedua ba'aras, berarti Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat, yang berhajat kepada yang lain, maka namanya kekurangan. Kurang ba Allah mustahil hanjitna kekurangan ba Allah. Maka Allah bebas daripada segala sifat-sifat kekurangan. Gekun dalam kitab akidah, qiyamuhu binafsi wujud tidak baka mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu binafsi, qiyamuhu binafsi adalah sifat salbi. Salah satu daripada sifat salbi qiyamuhu binafsi. Putra makna salbi, dengan ada sifat itu maka jauhlah sifat-sifat perkara-perkara yang membawahi kepada kurangnya Allah. Termasuk Allah Ta'ala hikurem menya Allah Ta'ala hanana mutifut dengan tifut qiyamuhu binafsi, merempak dengan tuduhan urung pegah Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu. Nah berhajat Allah Ta'ala ke sesuatu, kenapa? La ilaha illallah menyatakan dalam kitab unani, kitab yang biasa dan yang berbuat menyelunuk pegah kitab yang hanan nemat di urung ruan kadak hanan tepat kitab menyatanya nak tajak-ajak udayah jemun ataupun tanya nak pernah tak mondok di pesantren dan tinggal udayah berangkapat tak depa. Nah teman punya kitab yang biasa nebut di urung kampung, kitab yang hi ubut tepi atau wajih raya, kitab Matalail Badren. Dalam kitab Matalail Badren ne bagi sifat 20 punile peut leh ke bagi peut ne bagi dua yang tah peut nafsi salbi mani manawiyah. Olehan ke bagi dua dengan istighna dan iftika. La ilaha illallah, la ilaha illallah menyertaka di takoh dua, dua boh je. La ilaha illallah nyo dua boh, nyo dua boh. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dekedi menyertap takoh dua, la ilaha, la ilaha illallah. Istighna ibtika. Apa makna istighna? Allah Ta'ala terkaya daripada semua yang ada. Ibtika yang selain daripada Allah, putra makna ibtika berhajat. Siapa yang berhajat? Yang selain daripada Allah, semuanya berhajat kepada Allah. Hana makhluk, hana ciptaan yang kalian kenali Allah, yang hana perlihat kepada Allah. Maka itaman dalam iftikar, dalam salah sabuh sifat iftikar yang terkaya Allah, mandum perlihat Allah adalah qiyamuhu binafsi. Olehnya nam kalafadul hawadih wahdaniyah macam-macam. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala yang tak puja kita tanya kepada Allah, Allah yang memiliki semua alam jagat raya. Mandum naba Allah, Allah Ta'ala yang pernah menya memang Allah Ta'ala tak tanya engkau yang tak Allah yang pegat langit, pegat bumi, pegat semua yang telah ada. Alladhi nyogu pedente, termasuk itu adalah perbuatan Allah, termasuk adanya na dalam kehendak Allah. Alladhi wafaka man arada bihi khairan fi suluki tarikatil a'immati sufiyatil muhaqqiqin. Allah alladhi, Allah Tuhan getanyo yang neputente kepada urang-urang yang negalak li Allah Ta'ala urangnyan, yang neiradah li Allah dengan urangnyan akan kebajikan, maka Allah akan neputente, nepesesuai hamba-hamba yang nepilih kegod gepuruh li Allah dalam kelompok, dalam suluk orang-orang yang menempuh jalan-jalan a'immah sufil muhaqqiqin, jalan-jalan yang telah dipilih oleh ulama sufi yang sebenar-benarnya.
na tupi keputupi tupi draw. Orang pegah-pegah tupi kan kan tupi. Orang tupi nak pegah-pegah. Jadi linik-nik tanya jamun untuk gucuk tapak oi nama god na gebuh nan anak Muhammad tupi. Kai tupi ya. Nyan na ni tupi ji kan tupi. Menya yagam bukan tupi menya sufi menya tekedi inang gebuh tapiah. Nah langkawannya tapiah. Na kana nan urang enggak? Na urang inang ia teh nan ge sapi. Safiah termasuk hai nan nyan hana hana teh bagi dayong yang dayong umat Nabi Muhammad ana tehnya. Umi Safiah. Safiah artinya perempuan yang bersih hatinya. Menya sufi gleh hati. Urang gleh hati han lahi ulua ata yang buto. Sufi. Kipan ile urang sufi menya Allah Taala gene galak ke getanyo, Allah Taala kan galak ke getanyo, gepuruh tanyo oleh Allah dalam kawan urang yang terdet aliran sufi. Yang ditanya nya udah aliran, nah udah aliran tupi. Yang tahu udah aliran tupi. Yang lagi nya urang tupi. Tapi main apa enggak? Yang ditanya nya tupi, tupi ya dulu ke pintu gede. Main dulu itu mau iman nan nan rurang. Nah. Arti orang sufi orang yang selalu mencari bagaimana caranya supaya sampailah perjalanan ketanyo untuk mematikan hati mematikan hati cinta terhadap dunia. Dunianya ya ke urang tupi. Urang tupi urang hana perlihat puang. Pakat urang sufi urang yang butoi-butoi urangnya karena turi Allah dengan sebenar-benarnya artinya hana mengikat dengan apapun yang ada dalam dunia. Siapa itu sufi? Sufi adalah orang yang mencintai li Allah. Dalam hati orang sufi tidak ada lagi cinta terhadap dunia. Dunia tanya urang mekat nya urang ron urang mekat na pegah ron tu pi jeut tengah bengah hujak lum kumai urang pucuk barang yang nalang kita pe lagi lekepeng jeut pagat tu pi urang tu pi hang gedena urang hanggem pegi urang tu pi pagat urang sufi ati ganya dengan Allah mandum ka dalam kehendak Allah dah hanang pegah ana pegahnya hanang pegah je. Yang nabak dalam kehidupan urangnya berusaha sekuat tenaga nyoy ditanyo urang kena drok kan tepi telah dengar ne nyo ditambah kitabnya kan nahi puhi hi tu pi ne hi pane tu pi tak bangai nyo tu pi tu pi dia nahi hi ji dah nampak puhi puhi drok. Amin tak kredit tak pergi puhi dro dekat tak pegat mano tak pegat mandi tak jauh om sabah wakret dah bubu bab jalannya kan tu pi. Ini sabah atanya kan atas tercipta atas negeri li Allah. Kalau Allah suka dan sayang kepada seorang hamba maka Allah akan memilih hamba itu menterasingkan dalam hati hamba itu tidak dia ingat kecuali hanya kepada Allah. Yang gekan tufi artinya kita nyo han mengikat dengan dunia. Dayo taduk lam dunia, ata yang kana dia jaga. Karenanya amanah Allah baik tiap-tiap barang kepat dan baik nak teh-teh pancuri. Jo honda pedang lewang nak pedang honda dalam sufi. Je tengah bengah punya gadah honda bela pula-pula beliti. Baik pegah-pegah punya, pegah-pegah poji. Ata yang kana dia jaga. Le urang yang sufinyo, urang makrifat Allah. Maka le orang yang sudah mengenal Allah dia tidak pernah susah dalam dunia. Kenapa? Dia sebenarnya telah berada dalam surga padahal belum tiba waktunya. Urang tufi urang truk lan surga galam truwete ya. Tamang lan surga galam truwete ya. Surga telah wete. Kibane le lan surga hana pulih tapi tapi dempuana. Urang yang kagak turi Allah gaknya hana gepeh tapi tapi na dempu. Pakan na dempu pada tepuatan. Na Allah, menya Allah na berarti tinggai kepegah ba Allah, tinggai Allah Taala, nepuna ataupun hana gepe
Hana ke mana? Tekedi menyana, alhamdulillah. Menyana juga alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya yang menjadikan adalah Allah. Nak doa ni. Iran katru batu bi. Maya tekedi golom truk jete pegah bak buan nak niat kita mengkawin terputri. Tangan tupi potah. Menotul cincin yang nak baca rawanya hayahai ni cite. Nyempat nan cin bak lung nak ini kalau takuan nak tikre tawo jaro nak tikre ni cia minta perumah lain ni puo kuno rumah kuno nya eta ki ati ku. Mam nya takit bagi bertilung kalau tupi. Menyatakan diri orang yang kagleh gleh hatinya kayak aman ke? Aman tak jiwa ke? Tenang ke dah? Hana hal yang dapat membawaki kepada sakit hati ke dah? Maka alhamdulillah Allah Ta'ala yang memang nesayang kepada kita nyuh hamba. Allah Ta'ala buat tanda Allah Ta'ala sayang ke dah? Di antara tanda Allah Ta'ala sayang ke hamba, Allah akan memilih hamba itu dekat dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh ulama-ulama tempo dulu, para sahabat, le sahabat ikut Rasulullah, yang na dalam hati orang yang karena tuang li Allah, orang itu tidak akan pernah sunyi waktunya kecuali harus berada dirinya dalam beribadah. Jadi urung-urung malamnya dia dumpung ibadah. Hai Abu Hanifah urung mekat tu. Abu Hanifah urung mekat. Abu Hanifahnya ulama sufi. Kibanhi kide kebuka. Pobuat kini lang kide. Nyana kitab gengeng kita ataupun ke kemara. Adakala gebebe Quran keron de berzikir ni sifat na urang ja aku de yang mublau gepublau lagi yang ketentuan para hana gepengut go hana getipe-tipe hana menuh hana mendik untuk gete tanyo urang megat na urang mekat yang minta lapa pah-pah. Nanti mulung dona. Mana yum barang 10 ribu. Entana 10 ribu atau 10 rupiah kaji. Nah. Nang kau urun ron. Nyana kuna buat ro kau urun ron. Berarti nyong kat salah buat. Nah do urun ron kuno ku dua lung kena. Karena itu, hai mana, mekat UBB pak, tekedi menyana urang gejak, gak membelau hantai pek, kamu terdekat. Hanya tulis buku utang karena kait itu lagi. Halo, tindak dem. Ambil kerja bimu ninggal itu kalau empat. Yang menawai tanya orang. Gak tinggal dia tak pegak. Yang punya mati lu, bahasa jih nak utang ber. Nah, mana dia menawai yang kamu ninggal lu, nyokok kumah tanya. Hanya kumah, tak baik hebat. Hanya ini udah mekat. En karena laba bantu kerja. Paling kurang ibu bangkai. Udang tupi. Pangkai-pangkai gadah nama Allah. Pakat mantan tinggal Allah. Dia Abu Bakar. Lagi Abu Bakar tainali. Umamnya yang kita tak buatnya kan kita aku tanya mata. Tiga. Panik pun ajuh tanya. Yang kita tanya pun ti dulu-dulu. Umpun dulu padi. Bek teh ajuh canggu huk mati. Temannya kupu tidak buat kita tanya ke tak buat bro tanya urang sakit ah. Urang sakit ati. Ngata doh doh de buruk akal. Kan kagak tu. Berarti lagi nyolah kehidupan paling tidak begini gambarannya. Orang-orang yang telah baik. Nyolah gedanya urang hanagat. Tapi Allah Ta'ala sayang gedanya. Gini pegat. Kiban cara ge pegat. Ge buruk tanyo urang baca kitabnya. Paling tidak kita telah mendengar orang-orang baik. Trip-trip bener kadang-kadang itim ge ditanyo hanaga gedanya ke anu. Tapi entika malamnya golong. Tapi dia mana? Tamukat berjaya lebar. So yang patut tak ramah, tetap tak ramah. Pantang tu, minyak terkadi na udung jadung-jadung getron kudet, hikma kemudi bahay. Kita tak pegah malam ni. Padahal barang kat negeri Medan, mai gaya terlar tu, kita pegah luar tak baru ban tu. Yang keluaran baru tinggal sampul tu, yang boleh kirim sampul tak pegah. Jika lama jeda, minyak cok keroh, nama salah, tak pegah sampul lain tu. Padahalnya tun bukan ijawan di bebek la. Mak kata kubah kagot karena hal lagu li. Bebek kalian kalian kata bebek utu. Dia gengnya ikannya. Ikannya urutnya baru jauh biru. Kita ngeh tanya kamu hi urung membantu kan. Kakak mengkolom dia. Tengah-tengah musim mengkolom kakak mengkolom dia.
Ya mi lagi-lagi yang kan tu pingu. Panai tu pingu mendem-mendemnya. Ahwate ta ahwate. Putra nan hanai bayar peng le urang hanai bayar tidak hanai bayar dak dayo. Tak lagi. Ahwate kata lah dikirim barang ka tuha ate. Pulang dengan lawenyonya tuha mano tuha mendi. Iji urang sufinya urang aman jua. Karena ati ganya yang napa? Ganyan gemita rida Allah. Rida Allah. Kalau seandainya apa yang sedang terjadi dalam dunianya dalam kehendak Allah, maka amannya. Nyaitanya cara mak pegak. Mereka terjadi di kejadian, itu sih. Hai. Ya itu kalau buka ke kau. Bro. Berayu tabak. Bum tua. Tanyo. Tijeroh. Tanyo mbak Allah. Dia mendingan ini aku bertahu kira yang aku beli. Nyata aku pegak. Tampak. Manya urang tengah kekli gak merempak dengan lo ngati ku pekim lang ini. Ku tokoh ku pegah. Manya tekedi hang ke patih ku panggu. Manya hang ketih manggu ku pati ati ke. Pokoknya bubek kekli le. InsyaAllah nalan nakai membecun. Tapi di kejadian dro deka. Payah patah minput dua-dua bo. Panih tu pi yang kongkot. Cuma nyaitanya pun sedang berjalan. Kita tidak mengelehkan sufi. Manya urang hanagagalah kepada sufi berarti urangnya hanagalah kepada orang-orang yang telah sangat dekat dengan Allah. Allah berbahaya. Syariat, ilmiah fiqah, tanya tanya ibadat urang dan malam, itu namanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Lih tanya ibadat berkarena Allah, nyoga kentasau. Olehnya dia katanya mana? Setelah beribadat kita tidak menganggap yang lain, cuma karena ini perintah Allah, maka itu tauhid. Tapi tauhid Allah. Selesai getanya lagi yang tujuan, insyaAllah getanya akan aman. Nyona tailung pegah nampo, hana payah nak takut mpo, tidak. Nyo punya nampo, nana takut mpo, kuku yulah. Cik pegah tiga punya kampung. Om yang pegah, anam om lau. Ulang tiga tu. Nyoi tanya, kita dengar daripada tayak dua kena tak dua kedi. Kita menggunakan waktu yang kosong untuk menghadirkan diri dalam majlis taklim, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kebahagiaan kepada kita. Timangan, ya buatnya timangan. Pat mangan, mangan aju yak ber. Nyai tanya om yang terkadikan teruk tempat tempat ber kan? Aman. Daripun bismillah benar. Mentang nyanya kan? Begitu kata melayu pegah becut-becut, aman. Pu aman, ada hingah na urang yang yak copek. Nyai nohat kalau tinggal tu. Tenang dia. Yak ber kita yang benar. Urang perlu amat halak. Ni hana maho jalik yak ber. Aman keroy. Menanti drone jumpa kakak Bandung eh. Kita yang nama salah drone pulang kita yang urang tinggal lagi deh urang tinggal lagi deh saya urang lama salah tapi dong kuat ubi nama salah pada yang dulu tutah kau pernah tanggung padahal kalau perlu ada tanggung kapeh tanggung main pun nak drone urang apa gak bang nak kita nak na barang pulang pak drone omah hana drone ikirim lah nak cium cium apa padahal ni pegawai lah ikan lah pak kengi kadang lah lempoh orang kalau katu tah ada yang terkira lutan ada yang kati ngai ngai kata putain kena dapat putain gede gelem masalah kau masalah tapi ngan tabe gede fakan gede tenang kena lale urang beut tenang urang semua beut tenang ke si lung nama masalah bro nama masalah tengah tabe gelah hale mesti jiam ka je dari bunga-bunga hai tengah nak rempok boleh nak lah nya hai dari bunga-bunga nak kem-kem nyo bro kem dia. Nah tak kem dah kajut, nah relax. Bebagah meninggal dalam terudai dia. Daripada itu yang tutah, tapi ban jaga tengah tetap begitu. Ibu mentau roh tutah, iluk mentau roh mentang tutah pada Allah. Mempajan terempuk rasakan, pajan ternikmati kehidupannya. Menyegitanya ingin ternikmati udib, maka sering-seringlah getanya mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita yang beristiqamah bahkan minta kebenaran tembahyang yang kata tinggai-tinggai berukun kata bering juga berjaya-jaya kata
Andang-andang dengar baca istighfar, baca salawat bulele supaya ngak dekat ketengah dengan Rasulullah, menyo perle buto ngak Allah bulele dah baca istighfar, bek li tak pegah abah yang hana-hana perle, bek jai tak ada mupat, bek tak pegah go, bek jai mupat nyen tapi yu gede. Tak gantau tak pegah abah yang positif-positif benda. Tekedi menyo hana buat lain, inai kide, tak buka Quran-Quran ataupun tak baca mendem berita-berita yang beritanya kan berita yang dipegah juga. Karena artikel-artikel yang dia baca lagi tanya yang memang adanya jika kepedoman bro tu. Baik lagi tanya sibuk, saya pun sibuk bro dengan masalah udanglah, udang lain. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Okay. Faham? Yang pertama, bagaimana hukumnya salat tidak tahu hukum wajib dan sunat. Berarti pertanyaan kiban hukum tanya sembahyang hana taturi rukun wajib, hana taturi rukun yang sunat. Cuma itunya tak sembahyang maju. Yang teh rukun wajib, yang teh rukun sunat, haiti hukum tu. Iha sembahyangnya menya memang urang yang sembahyangnya urang yang ban tamang Islam mualaf ya, insyaallah aman. Ataupun urang yang jauh dengan bimbingan tinggal gaknya kan bak tempat yang na urang fu, tapi menya gaknya urang tinggai dalam kawan urang mufum lagi getanyo na na napat ka temayong getanyo nyo kan urang mualaf ta tembahyang lagi getanyo mukelhe yang teh rukun, yang teh rukun wajib, yang teh rukun sunat hana teduri nyen menyetekedi lagi nyen geanggap tanyo urang yang lale dengan ibah ibadat man pagi ikha menyetekalen secara aturan roi ha. Mayang kata semayang-semayang berkon pergi. Mereka yang leurang patihah dalam semayang itu nan baca patihah dalam semayang. Nah, puah hukum baca patihah dalam semayang. Artinya menyertekadi hanata baca patihah kibanhi semayang ini. Han tak tahu jawab ini. Hanata pegah pikir hankah semayang. Mereka yang lep menyertekadi lagi tanya hanata rukum dalam semayang. Eh, jut tinggai rukum. Oho, kiban home rahidon temaya. Anakku mau hello, mang kiban di, aku temaya maju. Nyen urang yang sembahyang lagi nyen orang yang beribadah tak ada ilmu maka sembahyang nyen han. Anta kan kalian tu pegah li urang-urang awal. Al ilmu bila ilmen amaluhu mardud la tukbal. Ilm amal yang tidak disertai dengan ilmu, tidak tahu apa yang kamu kerjakan maka amal itu tidak tersampaikan dalam ketentuan Allah. Berarti ketimpulan mana? Orang semayang hanya mumpung rukun. Yang semayang-semayang itu mumpung dah. Iksa. Bayang merenung. Mereka terdekati. Lung hang kuduri. Yang tak sunat, yang tak wajib, yang tak rukun. Lagi kejadian lewatnya. Borojih ada tak semayang borojih. Doa hidah nak dengar. Yang itu yang balik-balik terdekati. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katira wa subhanallahi bukurata wasila. Menyetua tetap baca tanya karuh mukul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baru ingat oku dalam doa kita. Tari wang lo. Allahu Akbar kabira. Hana tadung hayde. Tayak baca doa kita karena tinggal. Pada hayde jo kata baca padiha. Menyetekedi borojih karena tapi kita nyu munya hana ta baca doa berita hanta maya wate kate ya beri ya beut kagak pegah sunat nya hana terjadi nya berarti kampung kada duri tidak duri ya kagai bro munya mede kan bro ha mampu bro groi
Hana tetehi. Menyatayak kubah. Wajib tayak cok atas sunat secara sengaja. Tatuku. Hanjut baca doa hijidah li. Itanya kata baca Fatihah. Tinggai doa hijidah. Ejit tadi wang yang baca doa hijidah. Hanjut. Maka baca Fatihah wajib doa hijidah su. Sunat. Nyamnya lagi nyan kata doh. Nyanggukun tanya kampu. Menyabrojeh tak kira nyan doa wajib endu. Wadah kata yang berjabat baru meri tapu-tapu-tapu. Oh, nyo wajib. Nyo tunah. Menya awai berjik. Atita baca perkebehen. Teruk lihaga. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Hanta lebih. Hanta kurya. Maka. Gepegah leur jamun benar lihaga. Menya tekadi tak baca wagai tengah. Hanta kemayah. Ah, wadah kata yang berjik. Ada anak dapat jam tiga pijat ya pak cuma cuma itu aku pikir jamun wajib padahal jut anak baca kok tenang tidak dapat jam perkot nyembel dia tanya nafala kipan nafala telah pada pembuat nak kejut nyembel tabut buta dong dan awak tak kata buat aju-aju hana memadangan baca apa-apa butruk ibaca lihati. Yang dibaca lihat apa? Hati-hati dibaca. Yang dikhen ku, ku cuma. Menyahana ku cuma. Anak itu yang dia kebuat. Hai dangdang. Dangdang ku cuma. Tapi ku cuma. Rau wajib ilai. En kata depu anak ku cuma. Yang karab. Ku karab. Karab mukhum. Tanyo rau tu. Anak ku cuma. Kiban cara anak ku cuma? Nah cara. Kiban cara. Kiban caranya mah. Bekle galah ke dunia. InsyaAllah ku cuma keroi. Sebab ipegah li awak pegah itanyo tamudib dari mata turun ke hati nang kejah anak kusung-kusung nyam pun tangi yang itanyo benar bagi dayo putra yang takalan benar bagi dayo nyam kusung titangi yang barang kapu yang anak bak draw atas nyam tumpu wa puwa ke atas nyam god anak god itanyo masa kata-kata nyam mengingat-ingat nyam kusung kibang secara pegat draw ikuti lagi cara yang kalih nak bak urah awal. Munya urang awal-awal le ulama tahu-tahu eganya dari mata, dari hati dilihat oleh mata. Dari hati ke mata, itanyo dari mata ke hati. Yang kaya hang kucung, le auliya Allah Taala dari hati ke mata, putra yang gemita atainya le hati, sabo saga kabere. Itanyo mun tujuh boh bi, i mata dia benai piyo-piyo kalon mah. Ikalon tapi selama kamu masih melihat-lihat apa yang ada dalam dunia sampai waktu itu kamu tak akan khusyuk yang sebenarnya dalam beribadah. Mama yang terkadinya anda pegah kan? Nyah nam jahat. Hanam jahat bro. Mangki pancara ngat bro. InsyaAllah ta'ala bro kroi. Tebak ura wai na tidak kebut ayo. Temam yang ilmiah tetip aman. Yang kedua. Bagaimana yang dimaksud dengan tauhid, syirkah dan tasawuf? Tauhid mengesahkan Allah. Contoh lagi ada pegah gunung. Syirkah artinya syirkahnya syariat. Syariat zahiriyah. Urang yang hana ilmu syirkah. Gepegah dro gegen ahli ibadah, maka itu salah. Kiban hana ilmu syirkah, hana geturi sahana tha. Yang terhukumnya, yang terhukumnya nyo puhali, puharugam, pumukruh, pumubah, anamufum. Yang kekhen syirkah. Syirkah adalah amaliyah zahiriyah. Tauhid mengesahkan Allah dengan i'tikad yang sahih. Sedangkan tasawuf adalah sufi lagi tak pegah guna. Menyucikan hati, begleh hati, bekta mudib dengan pagi perataan. Getanyo tak usahakan draw bertenang dengan keputusan Allah. Allah yang gekhen tasawuf ataupun maya istilah lebihnya tas tapi bertas tapi tasawuf tauhid syakah. Tanyo ilmu yang macam yang macamnya hanglah dengan kehidupan getanyo. Syakah amaliyah dasariyah, amaliyah asal cara tung itu maya. Mai tanya mana tak pegah draw tu pulan-pulan kulen-kulen. Tunggu semayang hana betul. Yang tiga orang ibadah. Orang yang beribadah, putra yang beribadah, makbud. Tak sembah, artinya tak persembahkan tajuk,
Kutsa tajuk, tajuk drawa gedanyo dan putra yang nabak gedanyo ke Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyam fiqah tauhid ta tau. Inna salati wa nusuki nyam fiqah. Wa mahyaya wa mamati kehidupan te. Lillahi rabbil alamin. Tauhid. Udip mati nyata gaib. Udip tiban mati tiban nyai tanyo hana tanyo kadar. Kakak tak terima lagi keputusan Allah. Tanya terus beribadat. Lillahi rabbil alamin. Segala sesuatu milik bagi Allah. Baik tak balik-balik li. Lagi yang katakan, teman, kaji mumpung. Dengan perkara yang ngatu. Ilmu yang fiqah. Menyebab hajih kepegah fiqahnya tanaman. Tauhid tanah. Tak tahu kepegah. Pagi tanaman fiqah amalia nyen kepetaban lagi tanaman tauhid tempat tanah tempat pula tanaman na tauhid na na tanah na tanaman hana pagi nyen tanaman tanyo hana selamat akan diganggu oleh binatang-binatang yang galak ke makanan maka cara jih yaitu ngan aman benapa benar pagi artinya benar tasawuf benar olehnya urang sufi adalah yang di dalam hati tidak lagi terikat dengan duniawi. Bagaimana caranya jalan-jalan yang harus kami tempuh agar para pedagang dapat mengarahkan ke golongan orang-orang sufi? Dari Sofian Turi, Nyomianan Kahi. Sofian Turi ulama sufi. Berarti yang tengah itu kita kan? Tuh kita berkah dung, wah gempung, coba bung tabah, berarti tim ju, teka itu bung tabah tu, kapan lempeng lah. Hengen tablo bung tabah baru. Kemna. Jadi kiban cara orang yang mekat nyong EJ kurung tufi, je. Pekan je. Nya urung-urung zaman yang kagejak-jak kenong yang mekat golom lahi ni, kena yo. Urung sufi urungnya. Karena orang sufi adalah orang yang tidak mau berurusan dengan dunia. Kibah hanaga kemurusan dengan dunia, han gecok dunianya kecuali untuk akhir. Nyan yang kemna. Kan ada kekeun bek mudonya bek na peng 10.000 tajan de. Kiman tak mato pri ni putra menjelak. Menalah peng tengah tajan de. Pengen bena tanya urang mekat kiman cara tanya urang tepi. Tak mekat lagi ke jiwa. Bena pungut-pungut go, bena gurur-gurur, menya ori pegah ori, bek kawi-kawi pegah ori deu. Ajo-ajo pegah tadi. Bena mekal lagi na, bek pungut-pungut go. Kasufi, dai kuti lagi tanyo yang halal, yang kabere. Wara, kiban mana wara? Kita tidak mengambil kecuali yang halal. Yang wara. Olian kana kita padai apa adanya. Uranyo lagut, alhamdulillah. Hana lagut, alhamdulillah sih. Uranyo tep lagut, maka roh bahun tu. Sehingga hana lagut, baik kecewa. Gimana cara baik kecewa? Menyeperle baik kecewa, itanya pun tertuli Allah. Gimana pun tertuli Allah, tiada terjadi sesuatu kecuali itu sudah ada dalam keputusan Allah. Allah, mami hai tim roh kenal lah, nyukunyuk pengen tembut. Menyahna tapi menjengah-jengah tu. Menokon, mendihkan, pak yang tanda kita nyuh hana aman. Pakan hai tim aman. Karena kita nyuh hana aman, berwaduh. Bak tak pujuk, bak Allah. Bak Allah. Kiban cara tanya urung mekat-mekat nyuh. Biar kita nurung tepi, urung hana mekat dengan dunia. Man kiban cara tanda pengah ke urung lapangan pawah. Ti urung mudunya mendung bahi. Nyo kena rencana kala karaya kide, kala barang kahantik budak. Nyo kak? Ayo hota jalo. Munya tekedi tanyo tamaka peng ka miliaran. Tapi yo kedi amaka pe mekat lo. Man peng ko jai ka? Ana jai ngu. Jai munya tak ubah ba dro wote. Munya tajuk ka kamana aja. Munya kalau tak peng ya pegak sama jadi yang galam tu. Munya tekedi kreat nyan yang kantupi ya tetro urung yang minta terkak maaf galam lari. Ya, nama jam tu pi. Baik, mak. Tadi urung yang jam dah terkah bagi bagi dia yang menyembungnya tidak tip benar kita nyopeng. Ini malamnya kita minta.
Jadi bank yang kita mentergah ya, karena udah rame-rame, benar saja anda. Bek on tri bay, bek on lima do, bumihi ju, bumihi bejud. Kiban hi bejud, entah corona. Yang bek mendalih dengan corona, ayo kelima ayo punya. Jadi nyen urang yang jahnya, mulailah harimu dengan bersadak, bersadakah. Itu bit mata urang mentergah ile. Tapi awai Allah Ta'ala jo urang jaga dengan itanya menteng nafa. Kan awai Allah Ta'ala bi gede. Nyen urang yang jah gejah minta terka mi hana gerempo hana kita mangke datang tetap itu tunggu nendang le yang pan apa jutut nyen berkah yang tajuknya adalah keberkatan munya ka kita mang lang kide puaka talang thuat ata puata londong pe ata yang kagli tajuk-tajuk urangnya hana cerita urang yang menterkahnya kecewa Mereka tanya untuk minta apa yang untuk tanda pedang agama Allah Ta'ala. Kiban tanda pedang agama Allah Ta'ala. Tak bantu orang nak pedang agama. Nak tak pegang bangunan. Nak yang tak bantu orang. Sebab orang yang gathin-gathin yang nak bantu. Yang gak cok atau gak cok atau gop. Kengkar leh agama asyid. Hai kagak cuma cua. Lah agama getam cuma cua. Tanya orang apa. Tak cok apa yang tanya. Tak cok ke orang gathin yang baik cok atau gop. Yang tak kena nengku hantai peng. Berang kandung hantai. Mereka tak minta tanda jok. Di atas part yang diridha li Allah. Itu yang kita minta jumpa. Oh, kalau apa? Pegat balai pengajian. Kena lah kampung, ide kampung. Tanya orang tahu kampung. Minta kaya. Belah kaya. Minta untuk. Pegat balai. Kalau tunggu dia. Tanya kubut anak kemuan di kampung. Masalah listrik ini itu. Dung kebutuhan tak tanggung lagi. Itu yang kita minta apa yang ke orang yang terumpul di kampung. Ini yang pimpinan daya si. Nak daya di tanya. Hana getam ku. Drone yang kan muka. Bek rencana tu kedai nak bergerak. Maka anak sort tu orang tak tahu yang muri ni. Habis dulu peraturan kau dua bina muri. Puan yang kepegang hak ini tak berbuat ni. Gena juga geng kena yang insyaAllah tak lama. Tak jaga drone teman-teman. Bek berdosa kepada Allah. Mereka dosa pajak ni hana dosa. Nah, tapi perbanyakan istighfar. Boleh sifat latih sampai duduk tapi yang duduk tak kira lelum putrakan tu. Kita jak barang kau benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka dekat kat roh urang bedu takut-takut dik kira pua. Kita duduk juga roh bedu taknya lalungki menjanya nan baca Quran roh. Tapi mentum yang dekat dinya ku kira putra-putra le. Sama urang assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Be, yo go ma. Gena doi te. Tapi mi kata pelumah, pelumah, kum hu hu bom tebaan deui. Ana empat piu. Amalan apa saja yang tiada berhenti sampai kita sudah meninggal. Lemjang anak yang saleh, anak yang ingat imu doa ke urung si wate urung si kagua Allah nyan amal tapi nyan anak nyan yang nabah getanya keturunan getanya nyan amal kebaikan tempat tak kumpulkan amal. Yang kedua wakaf adakala sedekah jariah ataupun yang kelih ilmu yang bermanfaat. Kibai ilmu bermanfaat nyo lagi ilmu yang kan ilmu bermanfaat ilmu yang getanyo atina ilmunya ruh dan ibadat dan butuh ibadat ilmu aja hana dan ibadatnya hana manfaat ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bertambah dekat getanyo dengan Allah ilmu yang bertambah yo tanyo ke Allah nyo malamnyo te abet putranan ilmu tanyo abet ilmu yang bermanfaat tak pegah karot tapi lih tabet na manfaat hana tanyo lehnyo tu. Nama tamah ya dekat Allah. Wadah tanda pembuat barang kapuan. Nak tinggal dekat Allah. Yang kekan ilmunya bermanfaat. Tapi punya nak ilmu tanya kentau dengan ibadat. Yang kan bermanfaat. Yang ilmu yang sia-sia. Walaupun yang tak minta ilmu agama. Oi tanya. Hana tak tahu buat. Tak cok anak tak ajuk buat. Tak minta apa yang kerja. Naya buat. Malam je. Itu membuat je. Nyan fahla wa gudanya ada kalian meninggal sampai ngauro kiamat atanya mendang tinggal.
tak bantu urang untuk ik ibadat. Nah urang sakit, ik rumah sakit. Kau perlah aku ubah. Ba'adat pulih ke tetangih dia. Tak minta terpeng lagi dia. Tak yak belah ubat ke dia. Pulih ke ibadat urang malam. Hanya triplahnya meninggal ke dia. Pulih ke dia. Dengan sebab roh bantuan ke dia. Ganyan ke ibadat. Wajah ke ibadat. Ingat dengan hana tingat ke dia. Tetapi kesehatan ganyan roh ke dia. Yang ke dia nafalah. Hang putuh ke beri Allah. Tapi hati hana liat dia. Baru gada. Manya anak yang soleh ati meninggal gigi hidup yang kabeh. Mi hana mentambung urang lain. Yang butuh-butuh han habis-habis sedekah jariah dengan maksud sedekah jariah wakaf dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Itanyo na ta pubur urang. Dodo urangnya hana itu mumbeut. Ji, kamalen hana itu mumbeut. Ek nai wo urang wo pakon yang jelas gerau nang bubuan. Iur lain nak yang bulganya mana hana langsung-langsung yang kegedanya tetapna. Makanya gekhen dalam kitab al-alim hayyun ba'da mautihi. Orang alim yang berilmu yang mau beramal dengan ilmunya walaupun dia telah mati maka tetap dia dianggap masih punya kehidupan. Sedangkan urung jahil al-jahlu mautun qabla mautihi. Orang bodoh mati sebelum ajalnya. Golong meninggal kagekira tanyo urung yang kau meninggal. Nah, karena hana berfungsinya nyawa dalam badan untuk beribadah. Ya, benar. Kabeh wallahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahil hamd. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karami ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dzunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum wa ighfir lana walahum wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ajirna walidaina wa iyyahum minan nar wa la taj'alna walidaina wa iyyahum hataban min hatabin nar. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika wa fadlika man siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yasha wa nafsin la tushba wa 'ainin la tudma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa ila ruhi abaina wa hadina wa ajdadina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam syai'ul ilaihi ajma'in al fatiha. Wa rahmatullahi ya billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta